Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Una suka sekali mancing. Soalnya gak perlu pakai tenaga. Bisa sambil tidur-tiduran lagi. Una tiduran dulu di atas batu ini. Tadi sepertinya Kuma dengar suara orang berteriak. Seperti iya, seperti manusia hutan. Aduh, sakit. Aduh. Ternyata yang jatuh tadi mandi ya. Pasti yang lempar-lempar Kuma juga mandi kan. Aduh, jangan asal nuduh dong Kuma. Sudah deh, mandi aku saja. Iya, memang mandi yang lemparin Kuma. Memangnya kenapa? Gampang. Makanya jangan suka usil. Biarin saja,
Gak sakit kok. Asik. 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 Umpan kuma dimakan ikan. Asik. Ip. Ip. Sini, biar Mondi yang tarik aja. Jangan, kan Kuma yang mancing. Enggak, biar Mondi yang narik. Jangan Mondi, Kuma kan pengen dapat ikan. Mancing lagi sana. Dah Kuma. Gampang. Kuma mancing lagi. Kaki ku. Aduh. Kaki ku, tanganku. Kaki ku. Aduh. Kaki ku. Kuma, kenapa kaki dan tanganmu dibungkus perban? Aduh, sakit. Semua tahu, pasti sakit. Tapi kenapa? Jatuh. Gara-gara Mondi tuh. Nyam-nyam. Semua juga pernah main sama Mondi. Dia memang suka curang kalau main. Bukan cuma curang, tapi juga main kasar. Nyam, nyam, nyam. Kamu kok malah senang sih lihat Kuma sakit begini? Makanya jangan sok nasihatin. Dulu waktu Sumo sakit, habis dicurangi Mondi, Kuma bilang, sabar ya Sumo, paling sakitnya cuma sebentar. Sekarang Kuma tahu kan bagaimana sakitnya? Sabar ya Kuma. Sabar ya sayang. Kuma sakit. Bukannya ditolongin malah ngeladek gitu. Gimana sih Sumo? Nyam 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 nyam. Kuma mau jagung bakar. Nih, Sumo bawa jagung bakar. Bukan. Emang Sumo gak lihat nih. Bibir Kuma jontor. Luka kena batu. Sorry, maaf. Terus Sumo mau ngapain dong? Kuma juga gak tahu. Cariin obat saja deh. Biar Kuma cepat sembuh. Nanti kalau Kuma sudah sembuh, kita balas Mondi ya. Biar kapok dia. Jangan dong, itu kan namanya balas dendam. Ya saja, kan Mondi sudah jahatin Kuma. Kuma harus balas dendam. Pokoknya Mondi juga harus merasakan sakit seperti Kuma sekarang. Dasar Sumo gendut, masih suka mendendam. Kuma gak mau. Kata Pak Guru, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi dikalahkan dengan kebaikan.
Sudah. Kalau Kuma enggak mau balas dendam, ya sudah. Sumo pergi saja. Yeay, ngambek. Pokoknya Kuma enggak mau balas dendam. Biar Kuma sakit, Kuma mau tetap baik sama Mondi. Sekarang Kuma mau tidur saja, biar sakitnya gak terasa. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia.
Kuma, Kuma, ada berita baik nih. Sumo, berita baik apaan? Tadi Sumo sedang lewat di dekat sungai tempat Kuma mancing kemarin. Terus apa? Terus Sumo dengar ada yang merintih kesakitan. Lalu Sumo pelan-pelan lihat dari bilik pohon. Ternyata apa Sumo? Kok malah ketawa sih? Memangnya ada yang lucu? Iya, lucu sekali. Si Mondi jatuh di lumpur. Kepalanya berdarah, badannya belepotan lumpur. Lucu. Teman sedang kesakitan kok, malah diketawain. Gak lucu. Kuma, kalau Kuma mau balas dendam, sekarang waktunya. Mumpung Mondi sedang sakit. Nih, Sumo bawain pentungan yang besar. Sumo gimana sih? Orang Mondi sedang kesakitan, kok malah mau dipukul pakai pentungan? Itu kan jahat namanya. Kuma payah, Mondi kan jahat. Biarin saja dia kesakitan, biar kapok. Kuma, Kuma, ini Kelly bawain obatnya. Tapi habis ini Kelly mau buru-buru ke rumah Holly. Jadi Kelly gak bisa lama-lama ya. Memangnya ada apa di rumah Holly? Si Mondi kecelakaan, jatuh dari pohon pas mau ambil buah buat Holly. Makanya Kelly mau kesana bawain dia obat juga. Jadi benar ya, Mondi sedang kena musibah. Kalau begitu, lebih baik Kuma juga kesana, Kelly. Kuma mau melihat Mondi. Ngapain sih kalian repot-repot mau menolong Mondi? Dia kan jahil, biarin aja dia kesakitan. Biar tahu rasa dia. Yeay, kok semua begitu sih? Gak boleh gitu dong. Memangnya Mondi sudah berbuat apa sama Sumo? Dulu Mondi udah jahatin Sumo. Kemarin dia juga udah jahatin Kuma. Jahat kan Mondi itu? Mungkin Mondi gak sejahat itu. Memang dia suka iseng. Tapi kita kan gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Betul. Kejahatan gak akan kalah kalau dilawan dengan kejahatan. Tapi kejahatan akan kalah kalau dilawan dengan kebaikan. Betul sekali. Ya sudah, ayo Kelly, kita segera ke rumah Holly. Kuma mau lihat Mondi. Memangnya Kuma bisa jalan? Gampang, pasti bisa dong. Sumo mau ikut enggak? Kuma, terus pentungannya buat apa nih? Buat Sumo saja. Orang-orang yang aneh, masa orang jahat dibaikin sih? Aduh, sakit. Pelan-pelan dong, Holly. Iya, ini juga pelan-pelan. Makanya, Mondi hati-hati dong. Ampun, Kuma. Mondi jangan dipukul. Mondi sudah kapok. Mondi, kamu kenapa sih? Orang Kuma dan Kelly datang bawa obat buat Mondi. Gampang. Kuma gak mau balas dendam kok sama Mondi. Kuma cuma mau lihat dan
bawain obat buat Mondi. Iya, sebenarnya obat ini buat Kuma, tapi kata Kuma buat Mondi saja, karena Mondi yang lebih membutuhkan. Loh, kok Mondi malah menangis? Oh, Kelly tahu. Pasti Mondi merasa bersalah karena sudah jahat sama Kuma. Memangnya kenapa sih? Kemarin Mondi merebut ikan hasil pancingan Kuma dan mendorong Kuma ke sungai sampai Kuma terluka seperti ini. Oh, begitu. Kok Mondi jahat sih? Iya. Mondi minta maaf ya Kuma. Kemarin udah jahatin Kuma. Gampang. Kuma sudah maafin Mondi kok. Wah, Kuma hebat ya. Nggak suka mendendam. Yes, gampang. Kata Pak Guru, kejahatan itu akan kalah kalau dilawan dengan kebaikan. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Erika, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siame Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Welcome to the team.